Halo teman-teman, selamat datang kembali di Matematika bersama saya Arif Karangan. Dalam part atau video ini kita akan membahas soal ini. Jadi Y pangkat 0 tambah Y pangkat 3 bagi Y pangkat 2 per 9 itu sama dengan 1 per 3. Yang ditanyakan adalah Y sama dengan berapa. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan soal atau materinya, jangan lupa subscribe dan like channel YouTube ini. Nah, ini soal yang di depan. Sebenarnya ini bisa kita coret di sini teman-teman ya. Artinya di sini 3 di ruas kirinya, maksud saya di ruas kanannya itu bisa 1. Jadi 9 dengan 3 itu masing-masing kita bagi 3 ya. Kita bagi 3 jadinya begini ya teman-teman atau adik-adik ya. Jadi saya tulis dulu begini 3. Nah, di situ kan per 3 teman-teman. Jadi di sini sama dengan 1 per. Nah, itu saya 3-nya jadi 1, makanya di situ per 1. Kemudian Y pangkat 0 itu adalah 1, kemudian Y pangkat 3 bagi Y pangkat 2 itu adalah Y tentunya. Saya kira ini sangat gampang saja untuk memahaminya ya teman-teman atau adik-adik ya. Nah, kita lanjutkan saja. Di sini pasti tentunya, nah ini dulu di ruas kanannya itu 1 bagi 1 itu adalah 1. Jadi bisa kita tulis 1 tambah Y per 3 sama dengan 1 ya. Nah, ini cukup simpel saja ya teman-teman atau adik-adik ya. Kita lanjutkan di sini. 1 tambah Y sama dengan di sini 1 kali 3. Jadi penyebutnya, yaitu penyebut 3 itu pindah ke ruas kanan jadi pengali ya. Jadi 1 kali 3. Nah, di sini kita ketahui bahwa 1 tambah Y sama dengan 1 kali 3 itu adalah 3. Sama dengan 3 ya teman-teman ya. Di sini Y sama dengan 3. Nah, positif 1 yang di ruas kiri itu pindah ruas jadi negatif 1 di ruas kanan. Jadi Y-nya sama dengan 2 ya. Karena 3 kurang 1 itu adalah 2 ya teman-teman ya. Oke, sekian dan terima kasih.